yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Dan paling mengheran menakjubkan kita ialah Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia. Bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi fondasi pembangunan infrastruktur ini adalah fondasi. Babakan kedua nanti pembangunan sumber daya manusia. Dan untuk menyelesaikan ini, ya yang pertama, tahapan pertama adalah infrastruktur ini harus dirampungkan. Supaya apa yang terisolasi itu menjadi terbuka.